Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau masih memberi napas kehidupan buat kami, pribadi lepas pribadi. Kami dapat bersyukur Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman, kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah ungkapan tentang perpisahan yang mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Mengapa harus berjumpa kalau toh harus berpisah? Tidak akan ada perpisahan kalau tidak ada pertemuan. Perpisahan adalah hal yang membuat kita gelisah. Karena kita berpikir, apakah masih dapat bertemu atau tidak? Buku ND 805 mengatakan, apabila ada waktu untuk jumpa, adalah waktu perpisahan. Hati sedih saat berpisah dari persekutuan kita, Tuhanlah yang beserta kita sampai kelak kita berjumpa. Dengan kata lain, siapapun di dunia ini tidak menginginkan perpisahan, karena itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Padahal itu adalah sesuatu hal yang pasti. Di pekerjaan ada yang namanya pensiun. Kalau kita diperlukan lagi, diperpanjang atau dikaryakan. Dalam hubungan, baik itu suami istri, orang tua dan anak, ataupun keluarga, pasti ada perpisahan. Mengapa sedih? Karena kita tidak dapat melihatnya lagi. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berpisah dengan para muridnya, tujuannya hendak menyediakan tempat bagi orang percaya. Hal itulah yang tidak dimengerti para murid. Mereka kira Tuhan Yesus pergi ke suatu tempat yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat diikuti mereka. Para murid gelisah dan resah, karena mereka tidak tahu apa misi Yesus datang ke dunia ini, serta rencana Allah Bapa tentang kedatangan anaknya Tuhan Yesus. Dan untuk itu, Yesus mendorong dan menguatkan mereka supaya percaya kepada Bapanya dan Dia sendiri. Dengan demikian, yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah mengenal Bapa adalah mengenal Dia yang disuruh oleh Bapa. Mengenal Bapa adalah mengenal Dia yang disuruh oleh Bapa. Karena Yohanes 14 ayat 6 dan 7, Yesus berkata kepada muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Hal itulah alasan kenapa Yesus akan pergi meninggalkan para murid, yaitu untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dia pergi ke sana, ke tempat orang yang percaya kepadanya, dan juga dari sana akan datang kelak untuk menjemput orang yang percaya kepadanya. Artinya, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Kalau kita percaya akan kepergiannya untuk kebahagiaan kita, karena dunia ini adalah tempat sementara, yang kekal abadi adalah tempat yang Dia sediakan. Yesus memerintahkan kita untuk percaya kepadanya, karena dengan percaya kepada Yesus, kita juga mengenal Allah Bapa dan percaya kepadanya. Kalau hal itu kenyataannya, kenapa kita harus gelisah akan kepergiannya? Kenapa kita tidak percaya kepadanya? Kenapa juga tidak percaya kepada Bapa? Dengan kesenangan dan kegembiraan yang disediakan oleh dunia membuat kita lupa bahwa ada tempat yang disediakan bagi orang percaya. Ingat, dunia ini adalah tempat untuk sementara. Yang kekal adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada Tuhan Yesus. Karena kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Bahkan perpisahan yang dilakukannya adalah untuk kebahagiaan kita orang percaya. Kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Bahkan perpisahan yang dilakukannya adalah untuk kebahagiaan kita orang percaya. Amin. Bapa yang baik, dengan firman yang kami dengar di hari ini mengingatkan kami bahwasanya ada tempat yang kekal, tempat yang abadi bagi orang percaya yang akan kami tuju. Dunia ini hanya untuk sementara. Ajarkan kami Bapa untuk mengerti, untuk percaya, untuk meyakini apa yang Kau firmankan. Kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kami semua bahwasanya ada tempat yang Kau sediakan bagi orang percaya, untuk itu Bapa, ajar kami untuk meyakininya, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati seluruh aktivitas mereka dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.